Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa atii'ur rasul wa 'alim amrikum. Kita harus bergembira, tak perlu bersedih. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian. Jika Dia tidak menciptakan kalian, kalian tidak akan pernah ada. Berusahalah untuk selalu bergembira dan puas terhadap kondisi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jangan pernah berkeberatan apapun yang kalian jumpai dalam hidup ini. Jika kalian melihatnya dengan perspektif yang baik, kalian akan merasakan kebaikan. Sebaliknya, jika kalian melihatnya dengan perspektif yang buruk, kalian juga akan mendapatkan keburukan dalam diri kalian. Hari ini adalah hari kedua di bulan Rajab. Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sya'ban adalah bulanku, berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah memberinya selebihnya kendali terhadap seluruh umat manusia di bulan itu. Tidak ada malaikat yang dapat menulis sesuatu tentang kalian tanpa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai umat manusia dan menciptakan mereka dengan sempurna, begitu juga Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuasaan itu terhadap seluruh umat ini untuk menjaga mereka agar tetap murni dan bersih. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh wali di seluruh dunia selama 24 jam untuk membantu menolongnya dalam membersihkan dan menyeimbangkan kebaikan dan keburukan dalam diri setiap orang. Rahasia sufi bukanlah rahasia. Mereka hanya tampak rahasia bagi orang yang belum pernah mendengar sebelumnya. Kepada yang lain, mereka sangat familiar sebab mereka selalu bersama Rasulullah SAW dan selalu mendapat pengetahuan tingkat tinggi dari hatinya. Untuk setiap huruf dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12.000 samudra pengetahuan. Jangan berpikir bahwa alif yang merupakan salah satu huruf dalam Al-Qur'an hanya sebagai huruf tunggal. Jika diulang maka itu dianggap sebagai huruf baru. Oleh sebab itu, setiap munculnya satu huruf alfabet dalam Al-Qur'an terdapat 12.000 samudra pengetahuan bersamanya. Semua yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu berupa pengetahuan yang mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagikan tetesan dalam samudra. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga apa yang tertinggal agar nanti hati manusia dapat menemukannya. Dengan tubuh fisik ini kita tidak dapat mengetahuinya. Itulah sebabnya mengapa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu tidak dapat menerangkan semua yang diberikan oleh Rasulullah SAW ke dalam hatinya. Mengapa mereka akan memotong lehernya? Karena mereka cemburu. Cendikiawan Muslim, Kristen, Yahudi cemburu terhadap surga. Mereka tidak ingin seluruh umat manusia memasukinya. Hanya orang-orang dari golongan mereka saja yang berhak memasukinya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, tidak ada diskriminasi. Seluruh umat manusia adalah hambanya dan dengan demikian sama derajatnya. Muslim, Hindu, Yahudi, Kristen dan semua orang. Kita sebagai pengikut Rasulullah SAW setuju dengan sabdanya bahwa seluruh umat manusia adalah sama. Untuk mengilustrasikannya, berikut ini ada sebuah kisah yang berasal dari Grand Sheikh Abdullah Faiz Al-Bustani Kursurusuruh dan Sheikh Nadim Adil Amarqani Kursurusuruh. Cerita ini termasuk salah satu rahasia yang tersembunyi yang akan dibuka pada saat datangnya Imam Mahdi alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, insyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Umar radhiyallahu dan Sayyidina Ali radhiyallahu bahwa segera setelah beliau wafat, sebelum pemakaman dan setelah disolatkan,
Jubahnya harus diserahkan kepada Sina'ulis Al-Qurani Rabu'anmu. Sebab beliau harus memegang dan menjaga jubah tersebut. Rasulullah SAW juga berkata kepada mereka untuk menyerahkan diri mereka sebagai amanah darinya. Mereka berdua keheranan. Bagaimana mereka sebagai sahabat terbaik Rasulullah SAW menyerahkan diri mereka kepada Uwais Rabu'anmu? Dan siapa pula Uwais Rabu'anmu yang tidak pernah bertemu Rasulullah SAW? Mengapa dia tidak pernah muncul? Karena ibunya berkata kepadanya, jangan tinggalkan aku sendiri, jangan pergi. Jadi dia tidak pergi. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau sangat banyak mengeluarkan keringat. Jika kalian melihat orang meninggal, kalian akan menyaksikan orang itu mengeluarkan banyak keringat, banyak sekali air yang keluar dari tubuhnya. Rasulullah SAW adalah yang paling banyak mengeluarkan keringat dibandingkan seluruh orang di dunia ini. Siapa saja dapat dengan mudah memeras keringat dari jubah beliau SAW. Karena jubah itu benar-benar dibasahi air. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melepaskan jubah Rasulullah SAW dan pergi ke kampung Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Tempat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di sana mereka bertanya, di mana Uwais Al-Qarni? Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mulai bingung. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menemukan seseorang yang tidak mungkin ditemukan? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Umar radhiyallahu anhu, jangan ada keraguan di hatimu, tetapi tunggu dan bersabarlah. Mari kita lihat masalahnya dengan cermat. Jika Rasulullah SAW berkata bahwa sesuatu itu ada, pasti dia ada, dan kita akan menemukan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, insya Allah. Setelah mereka bertanya lebih banyak lagi, mereka akhirnya menemukan Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu sedang duduk di batu dengan tongkat di tangannya. Ibunya berada di sampingnya. Rupanya Uwais radhiyallahu anhu adalah seorang pengembala ternak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapa namanya? Dia menjawab, Abdullah atau hamba Allah. Siapa nama keluargamu? Dia menjawab, Abdullah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, aku juga Abdullah, kata Sayyidina Umar. Yang mulai bingung, siapa nama aslimu? Abdullah adalah nama asliku, jawab Uwais Al-Qarni. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan berkata, kita tidak menemukan orang yang cocok namanya Abdullah. Bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada kita bahwa kita dapat menemukan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepada orang itu, wahai Abdullah, aku menerima kenyataan bahwa namamu adalah Abdullah. Tetapi bagaimana orang biasa memanggilmu? Dia menjawab, Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Nama asli setiap orang adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kalian pergi, setiap orang memiliki 7 nama dalam pelat-pelat yang terpelihara atau lohil mahfud. Salah satunya adalah nama itu. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijamin bagi semua orang, yaitu bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bergembira. Beberapa saat kemudian Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu berkata, berikan amanat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dunia ini dan tidak akan meninggalkannya. Dia mengirimkan utusan dan wali ke dunia ini untuk menjaga agar manusia tetap bersih dari dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk dibuang ke neraka. Dia menciptakan kita untuk ditempatkan di surga. Dia menciptakan kita karena dia mencintai kita. Jangan berpikir bahwa dia ingin menghukum manusia. Dia menciptakan kita dengan cinta dan kasih sayang yang lengkap. Bagaimana seorang ibu mencintai anaknya? Ini adalah sebuah tetesan dalam samudra cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membersihkan setiap orang dan menghukumnya sebelum dia meninggal dunia ini, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Hal ini berjalan dengan mekanisme yang tidak kita ketahui. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana rahmat bagi seluruh umat manusia berada di jubah ini? Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu menjawab, wahai Umar, pernahkah kalian melihat Rasulullah SAW? Dia menjawab,
Pertanyaan jodoh macam apa ini? Aku selalu bersamanya setiap hari. Lukiskan beliau pada kuat Umar, kata Sina Osbar. Lalu Sina Umar Anuhu mulai menyebutkan ciri-ciri Rasulullah SAW. Mulai dari teruk mukanya, warna matanya, dan seterusnya. Lalu Uwais menjawab, semua orang juga mengenal beliau seperti itu. Engkau tidak melihat Rasulullah SAW dengan sesungguhnya. Bagaimana denganmu, Anuhu? Pernahkah engkau melihat Rasulullah SAW? Tanya Sina Uwais Al-Qarani Rasulullah kepada Sina Ali Rasulullah. Lalu Sina Ali menjawab, aku melihatnya sekali. Beliau memanggilku dan berkata, wahai Ali, lihatlah diriku. Mulai dari perut ke atas, aku melihatnya dan menemukan bahwa segalanya sampai ke lehernya berada di bawah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi aku tidak dapat melihat lehernya. Dan beliau menyuruhku untuk melihat dari perut ke bawah. Aku melihat dan menemukan bahwa lututnya mencapai bumi ketujuh. Tetapi aku tidak dapat melihat kakinya. Lalu beliau menyuruhku untuk melihat seluruhnya. Dan aku melihat segalanya lenyap kecuali Rasulullah SAW sendiri. Beliau adalah segalanya. Ini berarti jika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dapat melihat di mana leher Rasulullah SAW, dia akan seperti Rasulullah SAW. Jadi inilah maksudnya Nabi bersabda, Ana hadil ilmi wa anu babuha. Jika aku ini kau tanya ilmu malah, maka alihnya adalah gerbangnya. Jadi yang dia belajar itu alih. Tidak ada yang bisa menyamainya, karena itu adalah batas baginya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga tidak bisa melihat lututnya, dan itu telah mencapai bumi ketujuh. Tidak ada yang tahu apa dan di mana bumi ketujuh itu. Ini adalah suatu rahasia. Beliau adalah segalanya. Merujuk pada apa yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, sehubungan dengan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga macam cahaya, yaitu cahaya ilahi, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya Adam alaihi salam. Ini yang beberapa tahun lalu kita bicarakan rahasia nama Adam. Alif dal dan mim, alif Allah dal dunia mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berimplikasi dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Surah Al-Isra ayat 70. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umat manusia dalam suatu rahasia, tetapi dari rahasia itu kita dapat mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan menciptakan kita dari ketiga cahaya tersebut. Jadi kalau di Quran Allah mengatakan apa? Allah menyatakan Sayyidina Uwais radhiyallahu berkata kepada Sina Ali radhiyallahu, wahai Ali radhiyallahu, engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali. Sina Ali radhiyallahu membalas, pernahkah engkau melihat beliau? Secara fisik belum pernah, kata Uwais. Tetapi secara spiritual aku selalu bersamanya selama 24 jam. Jawabnya. Lalu Sina Umar radhiyallahu bertanya, lalu apa yang ada di dalam jubah itu, wahai Uwais? Beliau berkata, dengarkan baik-baik. Jika aku harus duduk denganmu dan umatmu, mereka akan memotong leherku. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menjauhimu dan bersembunyi. Jika aku bersamamu dan aku menceritakan semua rahasia ini, tak seorang pun akan menerima dan memahaminya. Tetapi suatu waktu nanti, pada saat akhir zaman, seluruh rahasianya akan dibuka, yaitu pada saat kedatangan Imam Mahdi alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Masa tersebut adalah sekarang, sebab seluruh tanda dan indikasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW telah ada. Seluruh wali juga menyatakan hal yang sama, bahwa di abad ini Imam Mahdi alaihissalam akan datang. Begitu pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita semua berada di akhir dunia ini. Tidak banyak waktu tersisa.
Setiap orang akan lebih suka hidup dengan cara yang mereka suka. Tetapi pada kenyataannya, mereka akan menjalani hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Uwais radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, sebelum Rasulullah SAW lahir, beliau sudah menyebut umati dalam rahim ibunya. Ketika beliau lahir juga disebutkan umati, dan demikian pula ketika beliau meninggal. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ingin menjadi perantara bagi umatku, aku ingin menolong umat manusia, aku ingin menjaga cahaya yang Engkau berikan kepada umat manusia tetap bersih dan murni. Aku membutuhkan kendali dan kekuatan ini." Ketika beliau wafat, Rasulullah SAW menolak untuk wafat kecuali dengan satu syarat, yaitu beliau harus bisa membuat seluruh dosa dan beban seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dengan syarat tersebut, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku akan datang ke hadiratmu, kalau tidak aku akan tetap tinggal di sini." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Terserah padamu." Kemudian Rasulullah SAW memanggil semua makhluk hidup, setiap orang dengan namanya masing-masing, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, atau bahkan yang belum lahir, sampai hari pembalasan. Beliau memanggil setiap ruh secara perorangan. Mereka datang ke hadiratnya dan menerima beliau sebagai Rasul dan mengucapkan syahadat di hadapannya. Lalu bertobat atas dosa-dosanya dan menyesali kesalahan mereka. Rasulullah SAW tidak membiarkan seorang pun pergi tanpa mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, beliau berkeringat dan setiap tetes keringatnya melambangkan satu ruh manusia. Jubah itu berisi tetesan keringat atau simbol atau ruh dari umat manusia yang menjadi beban di pundak Rasulullah SAW. Beliau menyerahkannya kepadaku sebagai amanah untuk dijaga sampai waktunya nanti, di mana beliau akan ditanya tentang mereka. Jubah ini akan diteruskan lewat mata rantai emas dari satu wali ke wali berikutnya sampai masa kita, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Imam Mahdi alaihissalam ketika beliau muncul, dan kemudian diserahkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada saat kemunculannya. Nah, Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Oh, bodoh aku ini. Oh, bodoh macam apa aku ini yang tidak mengetahui segala macam rahasia ketika beliau masih hidup. Apakah aku mempelajari sesuatu sekarang setelah beliau wafat? Mengapa, wahai Ali radhiyallahu anhu, mengapa engkau tidak mengatakan padaku bahwa engkau melihat beliau dengan cara seperti itu?" tanya Sina Umar. "Aku akan datangnya dan menanyakan kepadanya, ibadah seperti apa yang harus kulakukan agar aku bisa melihatnya seperti yang engkau lakukan." Setelah kejadian itu, Sina Umar radhiyallahu anhu menangis terus menerus selama hidupnya. Bulan Rajab ini tidak akan berakhir sampai setiap orang di dunia ini dibersihkan dari dosa-dosanya dan cahaya ditempatkan dalam hatinya. Kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan hati umat manusia sudah diberikan kepada para aulia Allah. Wali-wali tersebut adalah pembantu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Itulah sebabnya mereka sibuk di bulan Rajab. Mereka tidak berbicara kepada orang-orang. Mereka menutup pintu mereka dan duduk di ruangannya, tidak keluar terus menerus, hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan umat manusia. Putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Az-Zahra, ketika dia melihat ayahnya terus menerus menyebut umatku, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan umat. Lihat dan perhatikanlah bagaimana para wali berusaha untuk menyelamatkan umat manusia dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menikahkan putrinya kepada seseorang, Rasulullah SAW memanggil semua sahabatnya dan berkata pada mereka, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan aku malam ini untuk mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir di malam ini akan dinikahkan dengan putriku Fatimah Az-Zahra." Malam itu seluruh sahabat berkumpul di masjid dan berusaha membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, kecuali Sina Ali radhiyallahu yang pulang ke rumah dan tidur. Ketika Bilal radhiyallahu mengumandangkan azan untuk sholat subuh,
Seluruhnya datang. Rasulullah SAW pun hadir di sana. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang menyelesaikan Al-Quran tadi malam sehingga aku dapat menikahkannya dengan putriku Fatimah Az-Zahra? Tidak ada yang menjawab pertanyaan beliau, sebab sangat sulit untuk menyelesaikan 30 juz hanya dalam waktu 7 atau 8 jam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah SAW, aku menyelesaikannya. Mereka melihatnya dengan iri dan berkata, bagaimana engkau menyelesaikannya? Engkau tidur semalaman, wahai Ali. Dia berkata, tidak, aku menyelesaikan Al-Quran dari awal hingga akhir. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, siapa saksimu, wahai Ali radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala saksiku, dan engkau ya Rasulullah SAW adalah saksiku bahwa aku telah menyelesaikannya. Sekarang dengarkan baik-baik, karena Maulana Syekh Nazim terus Rasul sangat menekankan hal ini. Rasulullah SAW sebelum menaik kalian ketahui tidak pernah melihat, tidak pernah memperlihatkan bahwa beliau mengetahui sesuatu terjadi di luar batas normal sebelum Jibril alaihissalam memberitahukannya. Oleh sebab itu beliau menunggu datangnya inspirasi dari malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa Ali radhiyallahu anhu telah berkata benar dan bahwa dia telah menyelesaikan Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Jadi tanyalah apa yang dilakukannya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, sekarang mereka Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan berkata bahwa Ali radhiyallahu anhu telah menyelesaikan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saksinya. Dengan demikian aku juga menjadi saksinya. Dan aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apa yang telah engkau baca? Apa yang telah dibacanya malam itu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. 3 kali. Lalu aku membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu aku membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza haasad. Lalu aku membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ma khalaq khannas alladzi yuwaswisu fi shuduri nas yunaqishu minan nas. Lalu aku lanjutkan dengan membaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai 10 kali. Serta aku membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi saksi bahwa Ali radhiyallahu anhu telah menyaksikan Al-Qur'an, aku menyaksikan juga hal ini. Bahwa jika kalian membaca apa yang telah kita dengar dari Ali radhiyallahu, berarti kalian telah menyelesaikan Al-Quran. Pada saat itu juga keluar hadis yang menyatakan bila seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah dia telah menyelesaikan seluruh Al-Quran. Membaca surat ini setiap hari paling lama hanya menghabiskan waktu 2 menit, tetapi seolah-olah kalian telah membaca seluruh Al-Quran. Orang yang tidak tahu duduk mencoba untuk mencoba dan menyelesaikan Al-Quran dengan bangga. Orang yang tidak tahu duduk mencoba membaca dan menyelesaikan Al-Quran dengan bangga, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikannya. Kalian dapat melakukan hal yang ringan ini dan menyelesaikannya seolah-olah kalian telah menyelesaikan seluruh Al-Quran, apalagi yang kalian inginkan. Demikianlah akhirnya Fatimah Az-Zahra menikahi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lihatlah pernikahan Fatimah itu. Dan jangan katakan bahwa tidak ada kebebasan bagi wanita dalam Islam. Kalian akan salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebebasan dan persamaan kepada pria dan wanita. Mereka dapat memberikan pendapat mereka dan memberikan kesimpulannya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW menanyakan dulu kepada putrinya dan berkata kepada para sahabat, aku harus menanyakan putriku apakah dia menerima pernikahan ini atau tidak. Itu adalah keputusannya. Orang-orang yang tidak mengerti sekarang menuduh bahwa Islam tidak memberikan hak kepada wanita.
Inilah yang mereka katakan dan kita tidak harus mempercayainya. Kita percaya terhadap apa yang kita baca dan kita dengar dari Rasulullah SAW. Beliau memberikan perumpamaan kesimpulan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita mempunyai hak yang sama dengan pria. Inilah yang kita yakini. Dan khususnya orang Amerika harus waspada dengan pemikiran bahwa Islam tidak memberikan hak kepada wanita. Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah, apakah engkau menerima aliran sebagai suamimu?" Dia berkata, "Tidak." Seluruh sahabat mulai pada senali lalu Fatimah lalu dan Rasulullah SAW merasakan mukanya memerah. Mengapa Fatimah berkata tidak? Apakah dia mencintai orang lain? Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang harus dikatakan. Dan malaikat Jibril AS datang dan berkata kepadanya, "Jangan terburu-buru mengambil keputusan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan untuk menanyakan kepada Fatimah bahwa mengapa dia tidak menerima pernikahannya?" Rasulullah SAW berbalik kepada Siti Fatimah dan bertanya, "Ya Fatimah, engkau berkata tidak mengapa. Ini adalah keputusanmu. Tetapi bisakah aku mengetahui mengapa engkau menolaknya?" Dia berkata, "Aku hanya berkata tidak karena aku tidak menerima kecuali dengan satu persyaratan. Ini bukan soal Ali radhiyallahu, tetapi berhubungan denganku. Jika engkau mengabulkan persyaratanku itu, aku akan menerimanya. Jika tidak, aku tidak akan menikah dengan Ali radhiyallahu." Sekali lagi, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk menanyakan apa persyaratan itu. Sekarang perhatikan apa yang telah ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati Fatimah Az-Zahra dan pertimbangkan kebaikan dan posisi wanita dalam Islam." Rasulullah SAW berkata, "Ya Fatimah, apa yang menjadi syaratan itu?" Dia berkata, "Itu sangat mudah. Jika engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, aku menerimanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya, aku juga menolak untuk menikah. Ketika engkau datang ke dunia ini, engkau berkata, 'Umati, dan selama hidupmu siang dan malam aku mendengarmu di dalam rumah selalu memohon, Umati, ya Allah, izinkan aku untuk membawa umat kepadamu, ya Allah. Maafkanlah mereka, murnikanlah mereka, hapuslah dosa-dosa mereka, beban mereka dan kesulitan mereka. Aku mendengarmu dan aku tahu bahwa betapa menderitanya engkau untuk umatmu. Aku mendengarmu dan aku tahu betapa menderitanya engkau untuk umatmu. Dan aku tahu dari apa yang telah engkau ucapkan bahwa ketika engkau meninggal, engkau akan tetap mengucapkannya. Dan engkau akan tetap mengucapkan, 'Umati.' Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam kuburmu dan di hari pembalasan nanti. 'Umati, umatku,' berarti seluruh umat manusia. Rasulullah SAW datang untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk orang muslim. Salah besar jika untuk menafsirkan kata umatku dengan cara demikian. Rasulullah SAW datang untuk seluruh umat manusia. Pada saat itu tidak ada muslim dan beliau datang untuk seluruh umat manusia. Kristen, Yahudi dan penyembah berhala dari masa jahiliyah. Orang-orang yang mempercayai beliau disebut muslim. Mereka juga dikenal dengan umat Al-Hijabah. Artinya umat bagi mereka yang menerima Rasulullah SAW. Mereka yang tidak mempercayainya disebut umatul da'wah. Artinya umat yang telah diberi pesan. Mereka berada di sisi luar. Tetapi tetap saja Rasulullah SAW datang kepada mereka. Dengan demikian mereka juga adalah umatnya. Fatimah Az-Zahra melanjutkan, "Sejak aku melihatmu wahai ayahku, sangat menderita untuk umatmu. Dan karena cinta kepada umatmu juga tumbuh dalam hatiku, aku menginginkan umatmu sebagai mas kawinku. Jika engkau menerimanya, aku akan menikahi Ali radhiyallahu anhu." Dia meminta seluruh umat Rasulullah SAW, Yahudi, Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, semua orang tanpa diskriminasi. "Aku menginginkan mereka sebagai mas kawinku agar aku dapat menerimanya saat aku berada di hari pembalasan nanti. Dan menerima mas kawin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga aku bisa memasukkan mereka ke dalam surga-Ku.
Jika engkau tidak menerimanya, aku tidak akan berikan yang dirobon. Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW? Beliau tidak bisa memberikan mas kawin semacam itu, karena itu tidak berada di tangannya. Beliau menunggu kedatangan Jibril alaihissalam, tetapi malaikat Jibril alaihissalam tidak datang dengan segera. Dia membiarkan Rasulullah SAW menunggu beberapa saat, lalu datang dan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salamnya kepadamu wahai Muhammad, dan menerima permintaan Fatimatuz Zahra dan memberikan seluruh umat manusia sebagai mas kawin untuk menikahi Ali radhiyallahu anhu. Dengan segera Rasulullah SAW bangkit dan salat syukur 2 rakaat untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimatuz Zahra tidak berkata, aku menginginkan uang atau perhiasan sebagaimana wanita sekarang. Pria berusaha untuk menikahi gadis yang kaya dan sebaliknya. Dia hanya melihat umat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang akan berada di luar mas kawinnya. Karena jika Allah SWT mengeluarkan satu orang saja, itu akan berarti dia telah berzina dengan Ali radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, dia akan mengambil seluruh umat manusia di bawah sayapnya, dan mereka akan masuk surga bersamanya. Ini berasal dari kekuatan satu orang wanita muslim. Jika dia membawa seluruh orang bersamanya untuk masuk surga, apakah kalian berpikir seseorang akan tertinggal di luar karena dia tak seorang pun akan tertinggal di luar? Ini salah satu jawaban pertanyaan saya dari kecil. Waktu kecil guru ngaji saya mengatakan bahwa semua manusia itu masuk surga. Saya mengatakan semua manusia masuk surga. Ternyata jawabannya ini. Karena dia tak seorang pun akan tertinggal di luar. Bagaimana dengan sebagian besar wanita dalam Islam? Apa yang akan menjadi kekuatan mereka? Bagaimana dengan para wali? Bagaimana dengan rasul-rasul? Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia bersih. Dan dia sengaja dan dia menjaga tetap bersih dengan kekuatan seperti itu. Dan sebagaimana Fatimah Az-Zahra wanhu sinatna Fatimah Az-Zahra wanhu Romanha Sinali Romanhu Sina Umar Romanhu Rasulullah SAW Grand Shush Morna Shunazim Tersusro dan para wali dari Torikoh Maksubani menjaga setiap orang agar tetap bersih dan murni. Oleh sebab itu bergembiralah, puaslah dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian. Jika kalian bergembira dan puas, kalian akan menemukan kegembiraan dan kepuasan sepanjang hidup kalian. Wa minal taufiq bi hurmatil habib bi hurmatil suratul fatihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.